Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPA Terapan SMKN Negeri 1 Panji Situbondo. Kali ini kita akan membuat lip balm herbal yang mengandung vitamin C tinggi, yaitu kita membuatnya dari ekstrak jambu biji. Alat dan bahan yang disiapkan ada mangkok ukur, timbangan digital, lalu tempat lip balm, minyak zaitun, ada ekstrak kulit jambu biji, mangkok, saringan, lalu mangkok, beeswax, ada pisau, sendok, dan yang terakhir mangkok stainless steel. Jadi itu berapa lama pembuatan di bangkok? Pertama, haruskan kulit jambu biji yang mana direndam air selama kurang lebih 6 jam menggunakan blender. Oke, setelah kita haluskan menggunakan blender, lalu kita saring. Penyaringan ini berfungsi untuk memisahkan antara ampas dan airnya. Iris tipis beeswax, kemudian timbang seberat 5 gram. Itu langkah selanjutnya, kita tambah minyak zaitun dan ekstrak kulit jambu biji seberat 10 gram. Lalu kita campurkan minyak zaitun dan juga ekstrak kulit jambu biji. Setelah itu, kita panaskan hingga beeswax cair dan semua bahan tercampur rata. Selagi panas, kita tuangkan cairan lip balm ke dalam wadah yang telah disiapkan. Dan yang terakhir adalah proses pengemasan dari lip balm ekstrak kulit jambu biji. Hey. Kenapa kamu? Ini kan gini, apakah sekarang musim kemarau kan? Jadi bibir aku kering terus sampai pecah-pecah gitu. Enaknya aku pakai apa ya? Ntar, aku ada solusi nih buat kamu. Ya apa tuh? Pakai lip balm diamond. Oh, kenapa aku harus pakai ini? Ya karena itu terbuat dari ekstrak kulit jambu biji asli. Oh, aman nggak kalau aku pakai ini? Aman dong, karena itu tidak beralkohol dan tidak terbuat dari bahan kimia. Tak pakai ya, tak coba pakai ya. Oke, oke, dicoba dong. Ya sih lembab gitu. Ini
cowok bisa pakai? Bisa banget dong. Oh, jadi aman gitu ya? Iya. Udah, makasih ya. Aku bawa ya. Oke. Okay. Ya.